Syafi'i bertindak sebagai kendali pada aksi. Ini dia kapten kena lepaskan, Sashi Motoyama. Akademi tolakan. Baik hantaran dari Motoyama. Ini peluang yang baik. Kali ini gilir Motoyama yang akan mengambil sepakat penjuru. 6 pemain Kelantan United menanti dalam kawasan penalti UiTM. Taran ke bahagian Fapo. Tak ada pemain UiTM. Oh, menjadi kawal oleh Afzal Akbar. Namun dipintas oleh Motoyama. Jauh untuk atas semula satu bas aktifnya mereka terus rancak mengasak. Mereka masih lagi tercari-cari rentak. Dua pemain yang memberikan asakan. Baik dari Nazri. Pelanggaran bersama dengan akannya permainan diteruskan Amirul Syafiq. Jokujak. Itu terpaksa diusung keluar. Untuk Kelantan United, Motoyama akan direhatkan untuk dia digantikan dengan Ashraf Sayuti. Jadi Ashraf Alifuddin akan masuk menggantikan Masashi Motoyama. Ashraf sudah pun meledak. Syafiq Izzuddin.